Nah ini pecah pecah dasi ya kan, rodok kemelinti musuhnya. Nah jadi kita headshot lagi ya kan, enak kali ya cuy, lagi pakai skill iris kan. Nah ini dia cuy, di depan di dalam sangat ramai ya cuy. Nah di sini kita tinggal tembak aja cuy, karena air kita banyak juga kan. Nah kita tinggal tembak-tembak santai seperti ini tanpa takut di jump shoot dari depan, belakang, samping ya kan. Nah kan kita tinggal kill-kill semua di sini cuy, kita tinggal panen kill ya kan. Nah kita tinggal tembak dari jauh seperti ini aja cuy ya. Nah bisa kill banyak cuy, satu squad pun rata di sini. Nah dia mau hidupin temennya, nggak bisa cuy. Nah bentar cuy, kita coba samperin ya kan, nggak boleh sampai temennya di revive. Nah ini rasa nih. Nah kan, jadi di video kali ini gua mau bermain solo versus squad lagi ya cuy, menggunakan skill favorit gua ya cuy, bukan Tatsuya apalagi bukan Sonya ya cuy. Nah siapa lagi kalau bukan skill karakter Iris ya cuy, skill andalan gua ya cuy. Jadi gua seperti biasa gua main solo versus squad ya cuy. Oke, di sini kita turun di sini ya cuy, di tempat sepi dulu. A few moments later. Belakang rumah ya cuy. Bentar gua coba beli chip. Nah, ini musuhnya cuy. Langsung aja. Waduh, pakai Tatsuya dia cuy. Bahaya nih. Nih, gua selepet ya kan. Kenok langsung aja gua end tanpa berlama-lama ya kan. Nah, bentar. Tadi gua kayaknya lihat musuhnya ada lagi di belakang ya kan. Lari kayaknya sih. Tapi tenang aja, santuy. Kita nah ini pecah pecah dasi ya kan, rodok kemelinti musuhnya. Nah jadi kita headshot lagi ya kan, enak kali ya cuy. Ini baru level 2 lah cuy, scarnya cuy sudah dapat headshot berapa kali tadi ya cuy, 2 kali kayaknya ya cuy. Enak kali ya cuy, sekali tarik ke atas headshot, tarik ke atas headshot ya cuy, enak kali cuy ya. Nah, jadi ini baru kill 3, gak apa-apa ya cuy. Nanti kita coba cari musuhnya lagi ya cuy. Nah, jadi kita itu harus berani, harus los gitu kalau bermain solo versus squad ya. Ajaran kendel ya cuy. Harus berani, harus tidak boleh takut ya kan. Oke, kita coba mantau lagi, siapa tahu masih ada musuhnya ya kan. Nah kalau ada yang tanya ya cuy, bang kenapa kok gak pakai Tatsuya ya, karena Tatsuya itu pasaran, gue males cuy ya, gue males ya cuy. Gue lebih enak pakai skill yang unik ya cuy, misalnya ini, contohnya ini skill karakter Iris, skill karakter Iris ini sangat unik sekali dan sangat keren menurut gua, karena dia ini walaupun berbeda tapi sangat berguna ya cuy, sangat berguna karena kita bisa nembak ini lepas tanpa harus takut musuhnya pakai duel. Nah ini musuhnya cuy, di depan gua cuy ya, nih rasa ini, waduh pakai launcher dia cuy. Di atas tenang aja, nanti kita end. Masih gak bisa. Nah, kenok kan, langsung aja gue end. Langsung aja di end cuy. Bentar di sampah. Bentar. Masih ada. Wow, rame sekali cuy di UAV ya cuy. Bentar, kalem. Kita isi medkit dulu ya kan. Nah, ini dia cuy. Waduh, pakai glul dia, agak takut ya. Nih rasain skill Iris gue. Bisa nembak walaupun dia pakai kepal ya kan. Waduh. Dia masuk rumah cuy, mohon maaf cuy, jadinya gak kena kan. Tapi tenang. Nah ini dia, masih ada musuh lagi. Nih, kenok satu, langsung aja gue end aja ya kan. Langsung end aja tanpa berlama-lama ya kan. Bentar cuy, santuy cuy. Masih banyak nih cuy. Gue pantau aja dulu dari sini ya kan. Bentar. Nah itu sebelah sana. Nah headshot ya kan, udah hilang. Oke, ini sudah
level 3 ya jadi scar gua, jadi sangat sakit sekali ini. Tinggal tarik ke atas sedikit, auto headshot ya kan. Ini gua gak pakai regi ya cuy. Nah ini ada lagi musuhnya cuy. Dia di belakang gua, bentar gua end aja cuy ya. Gua pakai skill iris saja buat nge-endnya karena dia di belakang gua ya cuy. Ya, takutnya nanti di repep ya cuy sama temennya. Ya, gua gak rela ya cuy. Langsung pokoknya knock langsung gua end lah ya tanpa berlama-lama ya cuy, tanpa membuang waktu. Pokoknya nah, ini masih ada lagi ya kan. Nah, dia lari cuy, gak bisa ya cuy, gak bisa lari dari gua cuy. Nih rasain, waduh, malah lari dia cuy. Kita kejar ya cuy, santai aja kita kejar karena dia jangkauannya sudah jauh, makanya scope gua gak nyampe ya cuy buat ngerender dia. Oke santuy, kita looting santuy aja dulu cuy, kalem ya. Kita di sini baru kill 7, gak apa-apa ya. Yang penting tetap kalem dan jaga jarak cuy ya. Yang penting jaga jarak. Karena kalau ketemu musuh yang pakai Tatsuya itu agak menakutkan ya, derawasi. Ya. Kalau bisa jarak jauh seperti ini ya. Pakai SMG sama pakai AR gue cuy ya. Kalau bisa kill musuh pakai jarak jauh semua cuy agar bisa nyepam tembakan ya cuy, apalagi pakai skill iris kan. Nah ini dia cuy, di dalam sangat ramai ya cuy. Nah di sini kita tinggal tembak aja cuy karena air kita banyak juga kan. Nah kita tinggal tembak santai seperti ini tanpa takut di jumpshot dari depan, belakang, samping ya kan. Nah kan kita tinggal kill semua di sini cuy, kita tinggal panen kill ya kan. Nah kita tinggal tembak dari jauh seperti ini aja cuy ya. Nah bisa kill banyak cuy, satu squad pun rata di sini. Nah dia mau hidupin temennya, gak bisa cuy. Nah bentar cuy, kita coba samperin ya kan, gak boleh sampai temennya di repep. Nah ini rasa nih, nah kan. Oke rata ya cuy, satu squad di dalam rata ya cuy. Kita cuma kill pakai AR, cuma pakai scar doang. Dengan jarak jauh kita bisa kill sangat gampang satu squad ya cuy, tanpa harus nyetgun jarak dekat kita bisa kill banyak ya cuy dengan cara seperti ini ya cuy ya. Nah oke okay, kita tinggal tunggu cooldown skill iris kita ya cuy. Nah ini dari belakang ngapain nih, langsung aja gue end aja ya cuy. Nah kalau pakai skill aktif itu gue saranin pakai pet Rocky aja ya cuy. Kenapa? Karena cooldownnya itu biar cepet gitu cuy. Ini kayak skill gue ini. Nah jadi cooldownnya cepet kan, langsung aktif gitu kan. Karena pakai pet Rocky ya bisa mempercepat cooldown skill aktif cuy ya. Jadi bisa digunain secara terus menerus. Nah ini gue pakai SMG-nya itu pakai MP5 aja ya cuy, biar speednya itu agak kenceng karena kita bisa pakaiin chip ya cuy. Karena MP5 kan bisa dipakaiin chip kan, terus sama scarnya juga ini pakai chip juga, jadinya level 3 semua ini. Kita tinggal cari musuhnya, nanti musuhnya auto ratas ya kalau kayak begini sih. Kita sudah kill 12 ini cuy, ini lumayan banyak ini ya cuy, kill 12. Dan ini musuhnya tinggal 4 lagi ya cuy, kita boyah dan kita harus boyah sih ini sih ya cuy. Kita harus boyah pokoknya ya, nggak mau tahu ya cuy, kita harus boyah dan kita harus main aman aja dulu cuy. Kita harus masuk zona lewat samping ya cuy, biar lebih aman dan biar lebih ya aman aja cuy ya, biar gak di sandwich sama musuhnya. Nah di depan ngapain tuh, diam aja cuy. Ini rasa nih, langsung aja end aja lah tanpa lama-lama ya cuy. Bentar. Nah langsung aja end. Ya kan, kill 13, yuk bisa yuk. Waduh tinggal 2 lagi nih cuy ya, tinggal 2 lagi nih cuy. Apakah bisa boya apa enggak nih cuy? Kita samperin musuhnya lagi duel di depan cuy, kita coba samperin musuhnya aja ya. Musuhnya tinggal 2, apakah ini satu squad apakah beda squad ya cuy.
kayaknya di sana. Nah ini itu cuy, nih kita selepet ya kan, langsung end aja tanpa berlama-lama. Nah ini mau ngidupin nih, nggak bisa lo bro. Nah gue aktifin skill irisnya, langsung aja gue tembakin. Waduh, nggak bisa lo ya, langsung aja gue end tanpa berlama-lama. Pokoknya kenok langsung end, kenok langsung end. Di sini musuhnya tinggal satu orang ya cuy, tinggal satu orang, dan gue harus berhati-hati karena takutnya musuhnya ntar hidupin temennya ya cuy. Jangan sampai musuhnya hidupin temennya lagi, karena zonanya tinggal segini ya cuy, tinggal kecil ya. Coba kita cari di sebelah sini musuhnya ya, cuma tinggal satu aja ya cuy. Kita harus tetap waspada ya, harus boya pokoknya sih. Pokoknya kalau nggak boya gue gak rela cok. Ini sudah kill banyak, sudah kill 15 ini. Kalau nggak boya ya, ya apa ya, apa mubazir ya kan. Pokoknya ini harus boya, harus berhasil kontennya ini. Karena gue tadi udah gagal berapa kali cok, udah ngerekod gagal berulang-ulang kan. Ini keberapa gak tahu nih kayaknya sih, dari pagi sampai sekarang belum jadi. Ini harus jadi, harus boya ini. Pokoknya harus wajib boya. Gue harus tetap tenang, kalem, jaga jarak ya. Yang penting jaga jarak cuy. Pokoknya kalau main pakai skill, nggak pakai skill tattoo ya, itu kalian harus jaga jarak ya cuy. Kayak gue nih harus tetap antisipasi. Takutnya kalau musuhnya Tatsuya, nah di depan sana cuy musuhnya cuy. Bentar, kalem. Nih, selepet. Akhirnya boya cuy, alhamdulillah. Akhirnya jadi juga kontennya ya cuy. Terima kasih sudah menonton sampai menit ini, dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.